Kata lu gak berguna. Tol, kenapa lu nindih gua, Tol? Aduh, sakit. Gua juga gak tahu, Cul. Aduh. Cul. Kayaknya bau-baunya di tempat kerajaan tuyul, Cul. Aduh. Eh, diam lu berdua. Cul. Iya, Cul. Tuanku Raja, Cul. Iya. Berarti ini kita ada di istana, Tuanku Raja. Bener, Cul. Aduh. Eh, dasar lo berdua ya. Tuyul gak guna. Kayak kacang lupa kulitnya lo berdua. Tapi Tuanku Raja, kenapa manggil kita nih? Maksa-maksa lagi. Eh, lo berdua. Mana itu topi senjata menurut, ha? Aduh. Aduh, botak lagi. Cul, topinya di mana, Cul? Lah. Kok lu nanya gua? Kan lu yang tadi maki. Aduh, kalau hilang bahaya nih, Cul. Kalau hilang, lu berdua gua hilangin sekarang juga. Gua masukin lu ke kandang macan sekarang, ha? Ampun, Tuan Guraja. Biar nanti si Ucil gua yang nangkap langsung. Aduh, Tuan Guraja. Kalau Tuan Guraja nangkap si Ucil langsung sendirian, capek Tuan Guraja ya. Untuk apa kita berdua jadi anak buahnya Tuan Raja? Bener juga sih lu ya. Yaudah. Kali ini lu gua ampunin. Gua kasih lu kesempatan sekali lagi. Tapi ingat, jangan sampai gagal. Ya, kalau gagal, Tuan Guraja. Masuk kandang macan. Oke, Tuan Guraja. Kali ini kita berdua gak bakal gagal nangkep si Ucil. Yaudah, Cul. Kita market non, Cul. Ntar dulu. Apaan sih? Gimana sih? Tadi kan Tuan Guraja yang nyuruh-nyuruh ngadep kita kesini. Oh iya. Narik-narik, bener gak? Bener. Sekarang kita harus dianterin sama Tuan Guraja. Cerdas lo, Cul. Cerdas. Oh. Iya, iya, iya. Sini lo berdua nungging. Duh, nungging. Lo rasain deh tuh. Berani-beraninya lo nyuruh raja. Jalan-jalan kaki badak liwat nama Kapanganonan. Ada yang terbang, Wow, topi. Suka lempar ya. Bagus juga. Asep cobain aja dah. Kamu istirahat dulu. Ganteng sekali. Edun, Cihuy. Kasihan bapak deh, dari kemarin bapak belum makan. Ya masak atau pak, kalau belum makan lah. Bapak nggak punya beras, nggak punya sayuran untuk dimasak. Ya udah pak, ini punya saya buat bapak. Bapak disuruh makan makanan seperti itu. Emangnya teh bapak kambing? Ya atuh dimasak dulu, Pak. Emangnya nggak ada uang cash apa? Oh, bapak maunya uang cash. Tapi emang bapak teh mau masak duit? Suka duit gitu, Pak. Mendingan masak sayur singkong. Sehat, Pak. Buat badan. Ya udah, bawa sini. Ya. Buat kerjaan pembantu di rumah. Pembantu? Maksud si bapak teh apa? Dia yang jadi pembantu apa saya? Pusing saya. Ke situ balik. Ke sana. Ya.
Neng gelis, kenapa nangis di sini sambil hujan-hujan, ha? Ketinggalan apa? Mainannya? Bukan, saya yang ketinggalan. Mama udah pulang. Ya udah atuh ya, Mamang anterin. Hah? Naik motor Mamang, masih ingat gak rumahnya? Ingat, di komplek Permata Biru. Oh, ya udah atuh yuk. Yuk sayang yuk, naik motor Mamang. Yuk sayang, yuk. Ntar ya, Ade di depan, Neng di belakang ya. Asinan, lihat Asinan. Asinan. Baru aja ketemu, udah minta Asinan. Jajan. Mau Asinan. Ayah wai, malah minta jajan, orang mau dianterin. Yaudah, jangan nangis ya. Ya, ini Mamang ada uang kembalian. Beli ya. Bang. Oh, beli apa, Neng? Asinan, rujak, Neng. Cepetan, Neng. Hujan-hujan begini mau kemana, Neng? Aduh, kemabakan kemana ya, Bang? Ini kembaliannya nggak ada nih, bagaimana ini? Semuanya aja. Oh, semuanya aja? Waduh, laris manis hujan-hujan begini. Diborong pokoknya. Makasih, Mak. Hati-hati di jalan, Neng, ya. Rezeki nongkrok. Hujan-hujan begini, dapat duit. Waduh. Bang, makasih ya. Ya, sama-sama. Tapi uangnya tadi beliin semua? Iya. Habis kalau beli sebungkus, mana cukup. Mendingan beli semua. Sekarang Mama nganterin. Ya udah, ayo pulang ya. Ayo. Tapi Mama anterin aku ke toko mainan dulu ya. Beli mainan? Iya. Oke. Kenapa saya teh iya aja? Padahal saya mau nolak. Kayak bisa ini, Bang. Megang ya. Peganan. Hujan ini, aduh. Pegang ya. Ya enggak. Enggak jadi. Iya. Terus ngapain lu buru-buruin gua untuk sini? Mau bikin surprise. Terus surprise-nya? Enggak jadi, udah basi. Lu sih bikin suasana jadi hancur. Ya udah kalau enggak jadi, balikin deh. Apanya? Itu. Itu dong sama gua dong. Kan kita kan best friend, ya enggak? Tadi nggak diakuin gue sebagai best friend. Sekarang diakuin, jadi gini yuk sebenarnya. Udah sih, kalau masalah itu ntar aja, ntar gue ganti. Kemarin juga gitu ngomongnya, ntar diganti. Udah, lu cat aja lu. Yul, jadi gini yuk. Shh, udah. Yul, aku pulang dulu ya sama dia ya. Aku anterin dia dulu, ntar aku kesini lagi, oke? Ayo. Yul, tapi... Ayo, udah buruan ah. Yul, dah sayang, dah. Biasaan deh, handphone gak dibawa.